Kebakaran besar melanda pasar tradisional utama Kota Surakarta, yakni Pasar Legi, hari Senin 29 Oktober 2018 pukul 16.45 waktu Indonesia bagian Barat. Api yang menjalar cepat melahap bangunan pasar, tepatnya di Jalan Lejen Slamet Parman Stabilan Banjarsari, Kota Surakarta ini, membuat pedagang berhamburan keluar dari lokasi dan berusaha menyelamatkan barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan. Diduga api berasal dari kios lantai 2. Namun penyebab pasti kebakaran ini belum bisa diketahui dan masih dalam penyelidikan. Upaya pendinginan masih terus dilakukan oleh petugas pemadam, tetapi banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin yang cukup kencang membuat petugas kebakaran kesulitan memadamkan api. Baru patroli dari pasar tengah, api muncul kecil sebenarnya, itu masih kecil. Terus bantuan dari pemadam datang, terus akhirnya ada angin seperti di tempat itu masih besar. Terus ada pemadam lagi muncul, tapi api sudah besar. Jadi cepat dari seperti di tempat itu loh, karena ada angin tuh. Angin terlalu kencang. Jadi seperti di tempat itu. Kalau seandainya tidak ada angin, mungkin dia ya tidak bisa teratasi. Sedikitnya ada 30 mobil kebakaran yang terjun memadamkan api. Lebih dari 500 petugas dan relawan ikut serta membantu dalam memadamkan api. Kebakaran ini berlangsung selama 9 jam. Api dapat dipadamkan Selasa dini hari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia bagian Barat. Meskipun tidak ada korban jiwa, tetapi ratusan kios terbakar ludes dan kerugian mencapai ratusan juta. Emma Katerina, Solo, melaporkan.